perlu buat keputusan bijak demi kebaikan diri sendiri dan masa depan generasi berikutnya. Demikian saranan Perdana Menteri ketika berucap pada jelajah perpaduan madani di Batang Merbau Tanah Merah yang berkata rakyat negeri itu seharusnya lebih arif meneliti mengapa Kelantan masih jauh ketinggalan berbanding negeri lain terutama Perak, Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Mengapa negeri kita yang kita jaga, yang ramai umat Islam itu mundur? Jawapannya pemerintah tidak fikir ke depan. Tak ada rencana yang baik. Yang ada hanya keluar. Cerucawa, fitnah. Yang raya ini bukan saja nak pilih calon. Nak selamatkan kita. Nak selamatkan keluarga kita. Nak bagi kerja pada Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, rakyat juga tidak seharusnya terus terpengaruh dengan isu agama dibawa oleh parti politik. Perdana Menteri turut melahirkan keyakinan kerajaan perpaduan akan kekal mentadbir negara dalam tempoh 5 tahun ini.